Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Pasti sudah siap semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat. Kita mulai yuk. Pertama-tama kita baca dulu cerita berikut ini. Hitam dan Ungu, ditulis oleh Yovita Siswati, diilustrasikan oleh Evi Selvia. Bab 1. Gelombang besar. Hitam dan Michelle sedang asik bermain gangsing ketika mendengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi, lagu itu lagi. Apa Cilan tidak bosan ya? Kata Hitam. Ini penting. Sergah Cilan. Belum selesai kalimat Cilan, mendadak bumi berguncang hebat. Hitam dan Michelle berlari ketakutan. Gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Hitam, memisahkannya dari Cilan, lalu menghempaskannya ke sebatang pohon kelapa. Hitam memeluk erat pohon kelapa itu agar tidak kembali terseret air. Hitam berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat air dan air. Tidak ada Michelle. Tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Bayangkan teman-teman, ada gelombang besar yang menghantam Hitam. Bagaimana ya kelanjutan cerita Hitam selanjutnya? Kasihan Hitam di atas pohon kelapa sendirian. Teman-teman bisa melanjutkan cerita Hitam tadi, tapi setelah pelajaran ini. Nah, apabila teman-teman sudah selesai membaca, jangan lupa untuk membuat laporan membaca buku. Seperti ini contohnya. Tuliskan judul, pengarang, dan isi buku. Terus, kalian pilih bagian yang kalian sukai beserta alasannya. Dan apabila ada bagian yang ingin kalian ubah, sertakan juga alasannya. Tulis laporannya di buku kerja kalian masing-masing ya.
Ayo berhitung. Perhatikan gambar berikut. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengunduh file tersebut? Kalian pasti sudah mengerti cara menghitungnya dong. Kita coba kerjakan sama-sama yuk. Yang sudah kita tahu adalah file sudah terunduh sebanyak 95%. Dan perkiraan waktu selesai mengunduh file adalah 15 menit. Ini berarti file yang belum terunduh adalah 5%. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh 5% file yang tersisa adalah 15 menit. Ingat, 5% itu sama dengan 5/100. Nah, kemudian kita hitung perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengunduh seluruh file dengan cara ini. 100 dibagi 5. Dikali 15. Hasilnya sama dengan 300. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh seluruh file adalah 300 menit. Mudah bukan? Rio, tolong selimutnya dimasukkan ke sini, Nak. Kita gak nyumbang makanan, Bu. Nanti kita beli dulu di supermarket. Soalnya sebaiknya makanan yang disumbangkan itu makanan yang sudah jadi dan gak perlu dimasak. Seperti biskuit, rot, kok, ya? Bapak Bumi, Bu! Ayo, cepat sini! Untung kamu lagi sama Ibu, Nak. Ayo menyimak! Teman-teman, apakah kalian pernah merasakan gempa? Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan dan lainnya. Berkaitan dengan gempa bumi, apakah kamu mengetahui istilah pusat gempa yang disebut epicentrum dan hiposentrum? Epicentrum adalah pusat gempa di luar permukaan bumi. Hiposentrum adalah pusat gempa di dalam perut bumi dengan kedalaman tertentu. Nah, pada peta penyebaran gempa bumi, istilah pusat gempa yang sering digunakan adalah epicentrum. Bagaimana ya cara menentukan epicentrum sebuah gempa bumi? Ya, benar. Kita bisa menggunakan lingkaran bantu. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Diketahui, tiga posisi stasiun pengamatan, misalnya titik A, B, dan C. Kemudian, dibuat garis bantu dan perpotongan garis bantu merupakan epicentrumnya. Setelah epicentrum ditentukan, maka dapat dibuat ilustrasi penyebaran gempa seperti pada gambar berikut ini. Nah, dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengetahui seberapa luas penyebaran gempa ketika gempa terjadi. Mudah kan? Ayo mencoba! Apakah kamu tahu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Alternatif yang dapat dilakukan sebagai mitigasi bencana, khususnya untuk mengurangi resiko tsunami, adalah penghijauan kembali area pantai dengan menanam mangrove. Hutan mangrove dapat mengurangi resiko tsunami di area pantai. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar ini, terlihat ada area pantai yang akan digunakan menjadi area penghijauan. Nah,
Jika luas area pantai ujung barat seluruhnya adalah 8.500 meter persegi, tentukan berapa luas area yang digunakan untuk penghijauan. Pertama, kita sudah tahu bahwa luas seluruh areal pantai adalah 8.500 meter persegi. Areal untuk penghijauan seluas 30% dari seluruh areal, atau 30% dari 8.500 meter persegi. Kemudian, kita kalikan 30/100 dikali 8.500 sama dengan 2.550. Jadi, luas areal pantai untuk penghijauan seluas 2.550 meter persegi. Pertanyaan selanjutnya. Jika 70% dari 30% area yang digunakan untuk penghijauan akan ditanami tanaman mangrove, berapa luas area yang ditanami mangrove tersebut? Untuk menghitungnya, caranya sama seperti tadi. Kita sudah tahu bahwa luas areal pantai untuk penghijauan adalah seluas 2.550 meter persegi. 70%-nya akan ditanami mangrove. Maka, untuk menghitung areal yang ditanami mangrove, kita kalikan 70/100 dikali 2.550 sama dengan 1.785. Jadi, areal yang akan ditanami mangrove untuk penghijauan seluas 1.785 meter persegi. Pertanyaan berikutnya, berapa persen area yang ditanami mangrove terhadap seluruh area pantai ujung barat? Kita sudah tahu bahwa luas areal yang akan ditanami mangrove seluas 1.785 meter persegi. Luas seluruh areal pantai ujung barat adalah 8.500 meter persegi. Maka, kita kalikan 1.785 per 8.500 dikali 100% sama dengan 21%. Jadi, persentase area yang ditanami mangrove di pantai ujung barat adalah 21%. Nah, teman-teman, pasti teman-teman udah pada jago menghitung persentase. Tapi, teman-teman harus tetap latihan ya, supaya makin jago lagi. Oh iya, sebelum Kak Angga pergi, kita latihan sama-sama dulu ya. Kota A merupakan sebuah kota yang terdampak tsunami pada tahun 2006. Diketahui 23% penduduknya menjadi korban tsunami. Jika penduduk kota tersebut adalah 1,5 juta jiwa, berapakah perkiraan orang yang menjadi korban tsunami di kota tersebut? Kalian sudah selesai menghitung? Kita cek jawabannya sama-sama ya. Pertama-tama, kita sudah tahu bahwa jumlah penduduk adalah 1,5 juta jiwa. Korban tsunami sebanyak 23% dari total penduduk. Maka, 23/100 dikali 1,5 juta sama dengan 345.000. Jadi, korban tsunami di kota A sebanyak 345.000 jiwa. Pertanyaan kedua,
bantuan yang sudah berhasil didistribusikan kepada korban bencana alam sudah mencapai 65% pada 5 hari pertama. Pada hari ke-6, sudah berhasil mendistribusikan 1/4 bagian dari sisa yang belum terdistribusi. Berapa persentase bantuan yang telah berhasil didistribusikan sampai hari ke-6? Yuk, kita cek jawaban kita sama-sama. Yang sudah kita tahu adalah jumlah bantuan yang sudah didistribusikan sampai hari ke-5 sebanyak 65%. Berarti masih ada 35% yang belum didistribusikan. Nah, di hari ke-6, bantuan bertambah 1/4 dari sisa yang belum terdistribusi. Yang berarti 1/4 dari 35%. Kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa persenkah itu terhadap total seluruh bantuan. Caranya seperti berikut. 1/4 dikali 35% sama dengan 1/4 dikali 35/100. Sama dengan 35/400. Karena kita mau mencari persentase, maka kita ubah pecahan menjadi per 100. Hasilnya 8,75/100 atau 8,75%. Maka total bantuan yang didistribusikan di hari ke-6 sebanyak 8,75% dari total bantuan yang akan didistribusikan. Kemudian, kita tinggal jumlahkan persentase bantuan yang didistribusikan di hari ke-6 dengan persentase bantuan yang didistribusikan sampai hari ke-5, yaitu 8,75% ditambah 65%, sama dengan 73,75%. Jadi, persentase bantuan yang telah berhasil didistribusikan sampai hari ke-6 sebanyak 73,75%. Proyek kreatif minggu ini. Nah, masih semangat kan teman-teman? Masih dong ya. Oh iya, bagaimana dengan proyek mingguan kita? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, saatnya kamu untuk buat laporan. Buat laporannya di buku kerja kamu dan ikuti panduan berikut ini. Kalian bisa menuliskan bahan dan alat yang digunakan, waktu kerja, orang yang terlibat, hal menyenangkan yang kalian rasa selama membuat proyek. Kalian juga bisa menuliskan kesulitan yang kalian temukan saat membuat proyek mingguan. Dan jangan lupa bagaimana kalian mengatasi kesulitan tersebut. Kalian juga boleh kok menuliskan laporan sesuai cara dan kreativitas kalian sendiri. Kalian juga bisa membuat laporan dengan cara dan kreativitas kalian. Sekarang waktunya mengingat lagi pelajaran hari ini. Teman-teman masih ingat cerita tentang Itam dan Utadi? Lalu ingat kan bagaimana cara membuat laporan setelah membaca buku? Kita tadi juga belajar soal gempa dan mitigasi bencana. Bisakah teman-teman menjelaskan lagi apa itu episentrum, hiposentrum, dan mitigasi bencana? Nah, yang terakhir, tentang persentase bilangan. Setelah kita mencoba dan latihan soal tadi,
Apakah teman-teman sudah bisa menghitung persentase? Selesai sudah pelajaran kita hari ini ya teman-teman. Kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sesama. Sampai jumpa!